takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musan ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk menyampaikan pembelaan kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina langsung berhadapan dengan moncong-moncong senjata. Sementara kita mungkin pada saat sekarang ini hanya sedikit saja barangkali yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita berazam meneguhkan diri. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan kepada dunia bahwa umat Islam bersatu padu, dimulai dari negeri ini. Takbir, takbir. Liwa dan Roya adalah bendera-bendera yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina pertama kali. Dengan liwa dan roya, maka umat Islam mampu menundukkan Zionis Yahudi. Dengan liwa dan roya, Salahuddin Al-Ayyubi memasuki kembali tanah Palestina. Maka apa yang Anda bawa ini, yang kita bawa sekarang ini, adalah bendera beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, takbir. Angkat liwa dan roya tinggi-tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Takbir, takbir. Saudara-saudaraku, Allah menawarkan kepada kita semua, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perniagaan, kata Allah, yang bisa membebaskan kalian dari azab yang pedih, membebaskan dari neraka, membebaskan dari azab yang tidak pernah dirasakan di dunia karena saking hebatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuktikan dengan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Takbir,
apakah kalian berjihad di jalan Allah? Apakah kalian siap berjihad di jalan Allah? Maka pada saat sekarang ini tidak ada jalan lain untuk melepaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, melepaskan Masjid Al-Aqsa. Hanya ada satu jalan, jihad dan khilafah. Angkat liwa dan roya, khilafah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Angkat liwa dan roya tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, persatuan umat Islam ini adalah kunci utama. Innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tidak peduli orang Afrika, tidak peduli orang Arab, tidak peduli orang Amerika, tidak peduli orang Cina, tidak peduli orang Indonesia. Siapapun yang berucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka semua adalah saudara kita. Tapi banyak jumlah umat Islam pada saat sekarang ini, lebih dari 1,7 miliar, tidak ada gunanya, seolah-olah kemudian tidak ada kekuatan. Kenapa begitu saudaraku? Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, kenapa umat Islam berjumlah besar tapi tidak memiliki kekuatan? Karena umat Islam tidak memiliki seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah, dan umat Islam tidak memiliki suatu kekuasaan yang disebut dengan khilafah. Takbir. Dengan khilafah, dengan persatuan umat Islam, dengan jihad, inilah jawaban yang akan kita sampaikan kepada Zionis Israel, kepada Zionis Israel, dan umat Islam akan bersatu padu, dimulai dari negeri ini, menyampaikan aspirasi ke seluruh penjuru dunia, bahwasanya umat Islam tidak tinggal diam, dan umat Islam pada saat sekarang ini menyongsong persatuan kembali di bawah naungan khilafah Islamiyah. Takbir, takbir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-khilafah wa'dullah, la ilaha illallah al-khilafah wa'dullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.